Dibakar api cemburu, seorang suami di Bandung, Jawa Barat membekap istrinya dengan spray dan lakban hingga tewas. Amarah sang suami muncul lantaran istrinya minta diceraikan karena ingin menikah dengan mantan kekasihnya. N alias US ditangkap polisi usai membunuh istrinya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pasalnya, N yang merupakan suami keempat korban kesal dan cemburu. Korban meminta cerai karena ingin menikah dengan mantan kekasihnya. Lantas N mendekap istrinya dengan spray dan lakban hingga tewas. Hasil olah TKP ada spesifik barang milik pelaku yang tertinggal di sana. Kemudian kami pendalaman malam itu juga dan akhirnya mengaku bahwa memang yang bersangkutanlah pelakunya. Tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan, iNews melaporkan.